warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh dan nabiyya ba'dah. Bapak-bapak dan ibu-ibu, tamu undangan sekalian, keluarga besar Wonglor yang saya hormati, sebelum pelaksanaan tahlil ini dimulai, ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan. Yang pertama, ucapan rasa syukur dan juga terima kasih kepada bapak dan ibu sekalian yang sudah mendukung kegiatan Wonglor Bersholawat tahun 2023 ini, sehingga tahun ini kita bisa kembali melaksanakan kegiatan Wonglor Bersholawat tahun 2023. Selanjutnya, sebagai informasi kegiatan, hari ini kita laksanakan tahlil sore hari. Nanti malam, insya Allah, ba'da sholat isya, kita akan melaksanakan pawai akbar, pawai oncor, yang insya Allah akan dimeriahkan juga oleh marching band dari MTS Yapida Tambi. Untuk itu kami mengajak bapak dan ibu sekalian untuk sama-sama ikut meramaikan kegiatan ini. Dan besok hari Selasa tanggal 28 November 2023 masih tetap Ba'da Isya akan ada gelar budaya dan juga pentas seni sekaligus pembagian door prize kepada bapak-bapak dan ibu-ibu yang kemarin berpartisipasi juga memesan kaos dari kami. Insya Allah ada door prize-nya dan diundi besok malam. Sekaligus insya Allah akan ada penampilan dari tari topeng, ada penampilan dari tari rudat, dan ada penampilan-penampilan lain kesenian khas Indramayu. Bapak dan ibu sekalian juga kami undang untuk sama-sama ikut meramaikan. Dan sebagai undangan lisan kami dari panitia, malam puncak Wonglor Bersholawat insya Allah akan dilaksanakan hari Rabu malam Kamis tanggal 29 November 2023, yang insya Allah akan dihadiri oleh Kiai yang terhormat Bapak Kiai Haji Hasan Wahyudin dari arahan Indramayu. Untuk itu bapak dan ibu sekalian kami undang untuk sama-sama ikut menghadiri kegiatan tersebut. Dan kami berterima kasih atas segala dukungannya. Sebelumnya kami akan sampaikan dana yang sudah masuk ke panitia sampai hari ini. Alhamdulillah, terima kasih atas dukungannya. Karena berkat dukungan bapak dan ibu sekalian, sekali lagi kami bisa melaksanakan kegiatan ini. Dan sebagai bentuk transparansi kami, panitia kepada bapak dan ibu sekalian, kami akan sampaikan dana yang sudah kami terima. Dana dari sponsor yang bapak ibu bisa lihat, spanduknya sudah terpampang dengan jelas sponsornya apa saja. Dari sponsor kita mendapatkan dana sebesar Rp4.265.000. Rp4.265.000. Dari donatur kita mendapatkan Rp6.471.000. Dan dari hasil ngarang kami di masyarakat, dari mulai RT 10, 11, 12, 13, RT 29, RT 19 dan 20 Desa Bulak Lor, dan juga RT 22, 23 Desa Bulak, alhamdulillah mendapatkan Rp3.680.000. Sehingga total saat ini yang sudah didapatkan panitia sebesar Rp14.416.000. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada bapak dan ibu yang sudah ikut mendukung kegiatan kita. Semoga dengan barokah Wonglor Bersholawat tahun ini kita semua dilancarkan rezekinya, yang sedang usaha semoga dilancarkan usahanya. Dan karena sebentar lagi kita juga memasuki musim penghujan,
dan juga musim tandur. Semoga Bapak dan Ibu petani sawahnya disuburkan, parine dadi, hasilnya akeh, lansing penting regane larang. Amin Allahumma amin ya Rabbal Alamin. Untuk itu kegiatan Wong Loh Bersolawat tahun ini kita awali dengan kegiatan tahlil dan doa bersama. Untuk itu dimohon ikhlas karena Allah untuk sama-sama mendoakan khususnya keluarga besar Wong Loh, semoga semua hajatnya bisa terpenuhi dan acara ini bisa berjalan lancar sampai akhir nanti. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'du. Sebelumnya saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas kegiatan Wong Loh, ya terutama sangat mengapresiasi anak-anak muda yang mana tahun ini setiap tahunnya bisa melanjutkan melaksanakan acara rutinitas 3-in-1, yaitu satu miladnya Wong Loh bersolawat, dua hari santri ya, dan tiga maulidiyah. Jadi tiga acara dilaksanakan dalam satu waktu ya. Dan keduanya saya tentu tidak lepas mengucapkan terima kasih atas dukungannya para sponsor, donatur, dan tidak lepas dari dukungan-dukungan para sepuh Wong Loh dan Desa Bulak pada umumnya. Selanjutnya kami atas sangat mohon dengan ikhlasnya dalam menjalankan doa bersama, yaitu dengan tahlilan, yang mana mudah-mudahan dengan tahlil ini semoga Allah memberikan terutama kesehatan jasmani maupun rohani, dan juga moga-moga ditingkatkan taraf ekonomi khusus dalam bidang petani dan pedagang dan lain-lainnya. Oleh karena itu, mari kita jalankan doa bersama dengan ikhlas agar khususnya Wong Loh dan umumnya Bulak Loh Bulak Kidul hidup berdampingan, sejahtera, aman, nyaman, dan damai. Amin Allahumma amin. Sekian saja, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan marilah kita sama-sama dimulai. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وأزواجه وذريته وأهل بيته الكرم الشيخ لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين وإلى أرواح الأولياء والشهداء والعلماء والفقهاء والصالحين وآل كل وأصحاب كل وإلى أرواح أبينا سيدنا آدم وأمنا سيدتنا حواء
وَبَعْدَنَا سَلَامَيْنَهُمَا إِلَى يَوْمِ الدِّينِ لَهُمَا الْفَاتِحَةَ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا وإلى بقية الصحابة والقرابة وثابت التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين لهم الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا روحي جميل أوليائي والصالحين والعلماء العاملين خصوصا إلى روحي سلطان الأولياء سيدنا أشرف القدس يعني قدس الله سره وإلى روحي أوليائي وأصولهم وقرؤهم وأهل سلسلتهم والآخذين منهم لهم الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين من الأرواح جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم بسم masalah الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون
rabbanahum yunfikun walladzina yu'minuna bima unzila ilayka wama unzila min qablik wabil akhirati hum yu'minun ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika hum al-muflihun wa ilahukum ilahun Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim.
Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Hadza ummatika wa midadaka wa dibaqaka wa qadaka wa qadaka wa qadaka wa Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammadin
sahbihi wasallim. Allahumma sholli ala habibika sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallim. Allahumma sholli ala habibika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. بعد الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. لا تقبل لنا من الحاجة Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Amma ma'a rabbana. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta